Salam jumpa. Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini. Pentingnya stok darah segar bagi pasien yang membutuhkan mendapat perhatian lebih dari Fahruri Umar selaku Wakil Gubernur Jambi. Pasalnya, ia sering mendengar ada pasien yang membutuhkan darah namun stok darah di PMI terkadang kosong stoknya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Fahruri Umar pada pagi lalu di depan ratusan siswa tim PMR seprovinsi Jambi. Fahruri menambahkan bahwa masyarakat Jambi untuk tidak takut ketika akan mendonorkan darah mereka. Tadi kan saya sebut juga, kita himbau semua orang sekarang ini, pertama memang jangan takut kita memberi darah kepada orang, malah berpahala. Nah kemudian yaitu tadi alamat-alamat mereka harus kita catat, boleh tidak ya? Sehingga nanti di saat tengah malam darah tidak ada, nah sudah gitu tadi. Nah, sudah berjalan, satu kabupaten sudah berjalan. Terus perbaharui informasi Anda bersama kami. Sampai jumpa.